disarankan kepada kalian untuk membaca surah-surah Al-Quran yang boleh menjadi pertahanan buat diri kalian sebelum kita meneruskan kisah seram alam jin. وَلِكُلِّ وِجَهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلَيَعُوذُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada kalian yang menonton. Mohon kalian subscribe, like dan share kepada umum seramai yang mungkin supaya kisah yang disampaikan membawa manfaat dan pengajaran dijadikan bahan penceritaan hiburan kepada saudara-saudara kita yang lain, insyaAllah. Bagi mereka yang baru menonton untuk siri chapter Kisah Benar edisi Hasni, sekiranya ingin mengetahui hujung dan pangkal kisahnya, aku sarankan kepada kalian bolehlah semak dalam chapter-chapter yang sebelumnya supaya lebih memahami flow pergerakan kisah-kisah yang disampaikan. Kita sambung semula kisah seram Alam Jin dalam chapter yang ke-6, Kisah Benar edisi khas Amukan Jin. Ya, memang benar. Selepas je akak sulu aku kena ganggu dengan jasad perempuan ni, ya, bawah katil tu, terus je mak aku minta orang buatkan pagar rumah dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi kalian semua yang menonton yang aku hormati, sekiranya kalau kalian tahu atau pernah berpengalaman pagar rumah menggunakan ayat suci Al-Quran ni, sebenarnya ianya bukanlah mudah macam kita sangkakan. Sebab apa? Sebab dia tak macam dalam filem, ya, yang macam kita lihat dalam kaca TV semua tu. Dia tak macam tu, ya, bila-bila mana kita dah baca dah pagar rumah, selepas tu komplit rumah jadi bersih dia kala. Tak. Dia dunia realiti, dia tak macam tu. Sebab apa tau? Dia sebab apa? Sebab dia macam ni. Kalau anda kata gangguan dalam rumah tu, sekiranya gangguan tu dalam berupa bentuk yang ringan, yang mudah, ya, jadi bila kita pagar rumah dengan ayat-ayat suci Al-Quran, benda tu jadi senang pun, jadi mudah macam tu. Masalah selesai dengan mudah. Tapi sekiranya kalau kita berhubung kait dengan jin-jin yang agak kasar, yang ganas, bila mana kita dah pagar rumah tu, tidak bermaksud bila selepas pagar rumah, rumah akan jadi bersih sedia kala. Tak, dia tak macam tu. Dia kena ada berperingkat-peringkat. Betul, aku cakap dia betul. Dia akan ada berperingkat-peringkat. Selepas kita pagar rumah, kita sendiri pun kita kena ada baca-baca Al-Quran dalam rumah tu, pantang-pantang dia, ha, ada macam-macam perkara, macam-macam kaedah yang kita kena lalui sebelum kita nak komplit dan nak bersihkan rumah tu 100%. Ini yang berlaku pada rumah aku ni. Pagar rumah ni kena buat selalu dan konsisten. Rumah pula kena rajin baca Al-Quran. Jangan buat benda yang bukan-bukan, ha, macam tu. Walau apa pun yang berlaku, kita kena faham. Kita kena yakin semua atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala rancangkan tu semua tu adalah untuk kebaikan semata-mata kepada hamba-hambanya. Berangsangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk jugalah amukan si jin ni yang ditujukan dan ditempiaskan kepada 3 orang hamba Allah Subhanahu Wa Taala di rumah aku ni. sebab apa? Sebab dia mencabar. Satu hari tu, rumah aku ni dikunjungi oleh abang tiri aku, arwah Abang Gani, dan juga 2 abang saudara aku, arwah Abang Yeham dan juga adiknya Abang Munir yang masih hidup lagi sekarang ni. Arwah Abang Gani, arwah Abang Yeham dan juga Abang Munir, 3 orang yang datang kesemuanya bertandang ke rumah aku macam biasalah. Lepak-lepak, sembang-sembang, tidur semalam, macam tu. Diorang ni dapat tahu tau yang akak aku kena ganggu dengan jasad perempuan tu, ya. Jin yang berubah menjadi jasad perempuan tu. Tak lama kemudian, diorang ni pun tahu yang mana akak aku ni boleh dapat rasa sebelum kehadirannya jin berjasad perempuan tu. Bocor rahsia. Jadi disebabkan perkara tu, abang-abang aku ni pun cakaplah dengan akak aku ni. Long, betul ke kamu dapat rasa sebelum jin tu datang? Ya ke? Betul ke? Abang, lebih kurang macam tu lah. Long, kau panggil lah Long, jin tu.
Kami bertiga ni nak juga tengok. Apa berani siut abang-abang aku ni. Minta akak aku panggil benda tu datang sebab nak tengok katanya. Mungkinlah sebab tiga orang kan, masing-masing badan besar lah tu. Terutama arwah abang kan ni, badannya memang besar macam Kane ataupun Undertaker. Wrestling WWF tak silap aku lah, badannya besar. Kadang tahu ke Kane ataupun Undertaker yang aku masukkan ni? Jadi akak aku pun bagi tahulah pada abang-abang aku ni. Ish abang ni, kenapa nak panggil-panggil pula? Kalau boleh kita tak nak tengok, dia nak tengok pula. Tak ada kerja abang, tak nak abang. Alah Long, panggil lah Long. Kita orang datang jauh-jauh ni pun sebab benda tu lah. Alah boleh lah Long, panggil lah. Alon tak tahulah nak panggil macam mana abang. Alon memang tak tahu pun. Yang Alon tahu bila mana, bila sebelum benda tu datang, Alon dapat rasa macam-macam ada perasaan macam tu. Itu Alon tahu lah kalau panggil-panggil dia. Mana Alon tahu bang. Nak dijadikan cerita, malam tu dalam jam anggaran 11 lebih macam tu lah ya, 11 ke atas macam tu, arwah Abang Gadi, arwah Abang Ham dan juga Abang Munir melepak lah dalam bilik akak aku ni. Bukan sekadar melepak, mereka siap kunci bilik tu dari dalam bilik. Mantap Pak Abu, memang hati kental ya. Undertaker dengan kawan-kawan je lah katakan. Akak aku masa tu baring-baring depan TV ya, dekat ruang tamu dengan mak aku ya. Aku pula wallahualam, aku tak tahu waktu ketika tu aku tengah tidur ke apa je lah, kecil lagi kan, mana ingat lagi. Tengah berlepak tu, tiba-tiba akak aku dapat rasa tau, tengkuk dia dah mula meremang ya, dah mula meremang. Jadi akak aku beritahu lah kat mak aku, mak, 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 eh mak, ni dah datang lah mak, dah meremang lah mak, dia dah datang dah, dia ramai dah mak. Alo, 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 Alon pejam mata, jangan buka mata lo. Istighfar banyak-banyak, selawat banyak-banyak. Alon kena pejamkan mata tu ya. Jangan buka mata, pejam je mata tu, jangan layan, jangan layan. Tiba-tiba, apa yang dimaklumkan akak Long aku ni kepada aku, rasa meremang tu belum lagi naik ke belakang telinga tau. Baru singgah dekat belakang leher ni. Baru dia singgah, tiba-tiba pula... Kalian nak tahu ke bunyi apa tu? Bunyi tu, bunyi pintu pecah terbelah dua. Pintu bilik akak Long aku ni, yang dikuncikan dari dalam oleh tiga orang abang ni, pecah dua, terbelah. Ya, tak cukup dengan tu dia, tiga orang abang aku ni masing-masing tersungkur, terbaring betul-betul di depan pintu bilik akak aku ni yang pecah pintu ni. Seakan-akan apa tau, mereka ni bertiga ni meluru serentak ke pintu bilik akak aku. Dan disebabkan pintu bilik akak aku dikuncikan mereka ni, mereka rempuh je bilik tu dengan menolak badan arwah abang Gani aku ni yang besar ni, yang macam dia teka ditolak sebagai perisai sampai pintu tu pecah terbelah dua. Contoh tiga orang meluru ke pintu, abang Gani aku di depan sekali, dua di belakang tolak badan abang Gani yang besar macam dia teka ni. Disebabkan tolak pressure yang kuat tu, yang abang Gani aku sebagai perisai tu, itu sebabkan pintu tu terbelah dua, pecah tersungkur macam tu. Boleh bayangkan ya? Ini bukan pintu yang tebal tu tau. Ya, bukan pintu yang tebal. Jangan salah faham. Tapi ini pintu lama yang menggunakan pakai kayu plywood macam tu. Jadi tak mustahil pintu tu boleh terpecah dua disebabkan badan yang besar kedabak ni. Bila dah berjaya lolos dan pecahkan pintu tu, masing-masing berlari ke arah akak aku dan mak aku yang tengah duduk di ruang tamu. Mak aku dengan kakak aku gila tak terkejut. Mau tak terkejut sebab bunyi pintu tu pecah kuat, memang kuat. Masing-masing muka pucat macam hilang darah. Mak aku tanyalah kat dia orang, kenapa kan? Woi 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 woi, udah kenapa kamu tiga ni? Kenapa kamu ni? Allah, pintu aku kenapa ni? Allah, korang ni kenapa? Allah, lepak je. Allahu akbar. Aduh. Aduh, ya Allah, penat. Allah, penat. Allah. Alah makcik, kejap. Walaupun arwah abang Gani aku ni abang tiri aku dan juga mak aku merupakan mak tiri kepada arwah abang Gani aku ni. Jadi abang Gani aku ni tetap panggil mak aku dengan makcik, bukan mak lah ya. Dia panggil mak aku makcik lah, walaupun mak tiri kan. Aduh, nak terjabat dah jantung, aduh. Ui, penat makcik. Ui, Allah, penat serik dah. Tobat. Ya, tobat juga. Tak tobat lagi pun. Udah kamu ni kenapa? Mengucap dulu, bagi tahu. Yang pintu sampai terpecah dua, pecah ni kenapa? Tuh, dalam bilik tulik. Allahu Akbar. Alo. Suruh je pergi lo. Dah sikit dah. Komen dah. Komen dah sikit dah. Weh, suruh je pergi lo. Penat lo.
Tobatlah, tobat. Takut, takut, takut. Mak aku bingkas bangun, pergi tengok pintu yang pecah tu. Kemudian mak aku tengok ke arah bilik yang dimasukkan oleh tiga orang abang aku ni. Eh, dah pergi aku agak-agaknya. Itulah korang. Gata orang kalau boleh tak tengok. Ini terminta-minta. Dah timbul takut pula kecur. Eh, harap badan besar telur kecil. Along aku tanya pada abang-abang aku ni apa yang diorang nampak sebenarnya. So, abang aku pun gambarkanlah pada akak along aku ni apa yang diorang alami situasi pada diorang dalam bilik pada waktu ketika tu. Mula-mula tak ada apa-apa. Diorang lepaklah dalam bilik tu baring-baring, sembang-sembang. Tapi tak lama lepas tu, diorang tengok kat tingkap tu macam ada kepala mengintai di sisi bawah bucu tingkap. Kejap ada, kejap tak ada. Lepas tu ada balik, lepas tu menghilang balik. Dia macam ada kepala mengintai dekat bucu tingkap tu. Kepala tu tak jelas pun, tapi nampaklah di sebalik tingkap tu sebab betul-betul rapat dengan tingkap. Memang nampak, kata abang-abang aku ni. Masa nampak kepala yang intai-intai tu, masing-masing dah diam dah. Tak ada cakap apa, diam membisu, sunyi je bilik tu. Tak beberapa lama kemudian, dalam beberapa saat je, kepala yang jenguk-jenguk tu pun hilang. Tapi lepas tu, tiba-tiba di tengah-tengah tingkap tu, diorang nampak macam ada susuk warna putih yang pada awalnya susuk tu kabur tau. Tapi lama-lama, kabur tu semakin jelas dan semakin jelas dan semakin lama semakin jelas sangat. Seakan-akan dari jauh, semakin lama semakin menghampiri tingkap tu. Masa semakin hampir ni, apa yang disampaikan kepada akak aku, abang aku jelaskan, sememangnya dah nak cabut dah, dah nak lari dah. Tapi adalah pula salah seorang daripada tiga orang abang ni, eh jangan, jangan, nanti dulu eh, jangan cabut, jangan takut, dia kat luar tingkap je tu. Shh, stay, 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 stay. Jangan takut, jangan lari. Ha, pada mulanya macam tu. Tapi kalian semua yang aku hormati, benda tu ingatkan berhenti setakat luar cermin tingkap bilik tu je. Mana nak tahu, nak acah-acah bagi takut lah kan. Tapi susuk putih tu bila dah menghampiri di luar tingkap, bukannya berhenti tau. Tak berhenti, tapi terus masuk ke dalam bilik melalui tingkap tu. Tembus dengan badan, kain putih, rambut serabai mengerbang, melulu laju ke arah abang-abang aku ni. Tu yang abang-abang aku ni terus meloncat dari katil, hilang sopan santun dia sebelum-sebelum ni. Berebut buka pintu, tolak menolak, sampailah pintu tu terpecah, terbelah dua. Yang digambarkan oleh abang-abang aku ni kepada kakak aku pada waktu ketika tu, muka yang dia nampak yang tembus kat dinding tu, muka tu masalahnya. Kalau muka cantik tak apa, masalahnya muka dia buruk. Mukanya bengis, marah, lebih kurang macam tu. Tapi tak lama lepas je abang-abang aku ni dapat keluar daripada bilik tu, benda tu yang mengganggu, yang melulu tembus ke arah abang-abang aku ni pun hilang. Mak aku pun tengok pun hilang benda tu. Dan kemudian dalam masa yang sama, kakak aku yang rasa meremang ni pun, perasaan meremang tu pun hilang serta-merta. Itulah kali terakhir akak aku dengar dari mulut tiga orang abang aku ni. Lepas tu dah tak ada dah. Masing-masing kalau nak bercakap pasal benda tu, masing-masing berlapik mulut ni. Telajak perahu boleh berundur, telajak kereta badan yang macam Kid atau Undertaker pun boleh binasa. Ingatlah kalian semua, jangan kita katakan jin tu hebat, ya. Jangan kita katakan jin tu hebat. Sebab apa? Ini semua adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kun fayakun, ya. Kalau Allah kata kun fayakun, maka jadilah ia. Jin tu tak hebat. Semua adalah kehendak dan atur cara daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Besar, Allah Maha Esa, Allah Maha Berkuasa. Begitulah juga apa yang berlaku pada akak aku ni pada tahun 1995. Waktu memulakan kerjaya kariernya di Kuala Lumpur, pergi dengan kesorangan. Tapi tanpa sedar, jin yang berjasadkan wanita ni pun ikut follow. Masalah, masalah.
Kita berhenti setakat ini dahulu. InsyaAllah kita akan sambung kepada chapter yang seterusnya. Kalian kena faham, kena tahu setiap apa yang dibualkan oleh kita semua. Sebagai contoh, seperti aku sekarang ni, makhluk-makhluk jin secara umumnya majoriti masyarakat Melayu yang menggelarkan jin ni adalah hantu secara tidak langsung ada berhampiran dengan aku sekarang ni, dan tidak terkecuali di sekeliling kalian yang menonton di luar sana. Hati-hati guys, hati-hati. Sekiranya kalian nak berkongsikan kisah-kisah seram yang dialami oleh kalian, mohon hantarkan kepada aku melalui link email yang aku dah share di description di bawah. Mohon semak ya. Terima kasih sekali lagi kerana sudi menonton dan mendengar. Mohon jasa baik kalian. Aku mohon jasa baik kalian supaya tekan button subscribe yang tidak dibayar itu, tekan button like dan juga tekan button notification yang free, yang percuma tu, supaya kalian dapat mengikuti kisah-kisah seram yang akan datang. Banyak lagi kisah seram ya, yang lebih angker, yang lebih misteri, yang lebih menakutkan. Aku sengaja untuk lewat-lewatkan kisah-kisah tu supaya lebih tersusun, lebih dramatik di kemudian hari. Jangan lupa seperti biasa, setiap Selasa dan Jumaat jam 11 malam kita akan sambung kisah ni dalam chapter yang ke-7, kisah seram, kisah benar edisi khas yang bertajuk, ok, tajuk ni agak sensitif sikit, sensitif, very very sensitif. Macam mana eh, takpe, nanti aku fikirkan dulu tajuk apa yang paling sesuai ya, supaya sesuai dengan keadaannya, insyaAllah. Dalam kisah seram alam, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatun lil mu'minin wa la yajidu adh-dhalimina illa khasaran.